Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Bertemu lagi dengan channel saya, Jul Kreatif. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman panjang umur dan murah rezekinya. Pada kesempatan ini, saya mau nge-review sebuah reel dengan brand Shimano, serinya Sienna 1000 FE. Seri ini juga ada yang 2500 ya teman-teman. Reel ini saya dapatkan di toko offline. Teman-teman bisa dapatkan juga di toko online. Mungkin harga berbeda-beda. Namanya setiap toko pasti berbeda-beda ya teman-teman. Teman-teman nggak usah takut atau khawatir kalau reel ini tidak asli. Karena setiap brand pasti memberikan garansi. Apalagi brand yang sudah mapan seperti Shimano. Penting kartu garansi ada dan kita melihat secara detail produknya tadi atau unitnya tadi sudah memenuhi syarat untuk sebuah produk yang mahal atau produk yang mapan. Reel ini saya gunakan nantinya di kelas ultra light. Saya tidak mau memaksakan bukan di kelasnya. Saya ingin reel ini awet. Mungkin bisa saja teman-teman pakai di kelas yang lain seperti jigging dengan PE yang 2, 3 gitu. Tapi saya tidak mau karena reel ini saya maunya awet dan saya pakai seumur hidup. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita buka ya. Reelnya di sini ada buku panduan ya dari brand Shimano. Kemudian di sini ada buku tutorial cara memasangnya kembali ketika kita mau memperbaiki reelnya. Kemudian kita baca speknya. Speknya di sini Shimano Sienna 1000 FE dengan rasio 5,1 banding 1. Lalu dragnya 3 kilo atau setara dengan 7 lit. Kalau informasi dari teman-teman saya yang udah pakai lebih dari 3 kilo ya teman-teman. Kemudian ini reelnya beratnya 210 gram atau 7,4 oz. Lalu dibekali dengan 1 plus 1 ball bearing, kemudian 61 cm setiap gulungan atau setara 24 inci. Lalu line capacity-nya nilon nomor 2 bisa menampung benang 100 meter. Lalu nilon mono dengan nomor 4 bisa 140 meter. Lalu nilon mono milimeter sampai meter dengan nomor 0,25 bisa menampung sampai 90 meter. Kemudian kita ketat dulu teman-teman ya. Kencengi. Sangat smooth ya teman-teman. Sangat smooth. Ini Shimano Sienna FE 1000 ini bodinya grafit dengan corak bintik-bintik glossy ya teman-teman atau mengkilap. Lalu di sini handle-nya belum power handle dan dengan handle-nya belum EVA biasa ya dengan ciri khas Shimano, dia masih plastik tapi ini bukan plastik biasa. Lalu udah ball bearing juga. Kita ke swing arm. Swing arm-nya terbuat dari besi yang kuat ya. Mungkin aluminium juga. Ball bearing tentunya teman-teman. Kemudian kita ke
drugnya. Spoolnya terbuat dari aluminium, udah tahan korosi ya teman-teman. Bisa dipakai dengan kelas ultralight juga. Mantap. Terus bodinya ini juga grafit. Kokoh ya teman-teman ya. Kita pasang kembali. Mantep ya teman-teman, kriknya nyaring ya. Brand Shimano dengan seri Siena 1000 FE ini salah satu unggulan juga, seperti seri-seri lainnya seperti Stella ya teman-teman. Ini sangat recommended untuk kita angler, semoga awet ya teman-teman. Kita pakai dengan kelasnya saja, jangan dipaksakan, terlalu dipaksa nantinya nggak awet. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching, keep healthy, and God bless you always.